Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Umpama di baju kita ada darah nyamuk, kemudian darahnya dituangkan air. Ketika dituangkan air itu darahnya masih ada, gitu ya. Apa hukumnya tuh? Apakah sudah bersih, sudah suci atau belum? Sedangkan zat darahnya masih ada. Kalau umpama dia niatnya untuk membersihkan kotoran, maka itu dimaaf. Walaupun masih ada, tapi dimaaf. Tapi kalau umpama dia niatnya untuk membersihkan najis, untuk membasuh najis, ya, mencuci najis, padahal itu masih ada, maka itu tidak dimaaf. Ya, tidak dimaaf. Jadi masih kategori najis. Jadi niat kita adalah bersihin kotoran secara umum. Demikian. Yeah.